Kita awal. Di Cirebon. Cirebon, pihaknya pun yakin mereka tidak ikut terlibat dalam kasus tersebut. Empat orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang dititipkan Polda Jawa Barat di Lapas Kelas 1 Kebonwaru Bandung dikunjungi oleh para keluarganya. Mereka datang untuk menjenguk keberadaan terpidana yang kini dititipkan di Rumah Tahanan Kebonwaru Bandung. Kepala Rutan Kelas 1 Kebonwaru Bandung Suparman menjelaskan bahwa pihaknya belum mengetahui bakal sampai kapan empat orang tahanan tersebut dititipkan di Rutan Kelas 1 Kebonwaru Bandung. Keempat terpidana diantaranya Hadi Saputra, Rivaldi, Eka Sandi, dan Suprianto. Suparman mengatakan selain berkoordinasi dengan Polda Jabar, pihak lapas akan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jabar terkait dengan keempat tahanan tersebut. Tidak ada perlakuan yang khusus kepada terpidana, sama seperti tahanan lainnya. Terkait keperluan apa keempat narapidana itu dititipkan, ia menjawab tidak mengetahuinya karena ia hanya menjalankan saja dari pihak Polda Jabar. Selain itu, pihak lapas akan memfasilitasi para tahanan untuk melakukan permohonan peninjauan kembali atau PK jika diperlukan. Makanya dari itu lebih baik tanya ke Polda, sampai kapan, nanti kalau memang sudah waktunya pasti akan koordinasi dengan kami. Berarti statusnya masih penitipan, Pak? Ya, masih penitipan di sini ya, di empat orang di Rutan Bandung. Nanti pasti akan koordinasi kalau seandainya menurut Polda sudah harus kembali. Tapi koordinasi masih Pak dengan pihak Polda? Ya pasti ya, dengan tidak hanya dengan Polda, dengan kejaksaan juga sudah masih akan koordinasi terkait dengan tahanan. Sementara itu, salah satu dari pihak keluarga dari para tahanan kasus pembunuhan Vina Cirebon yang datang ke Lapas Kelas 1 Bandung untuk menjenguk terpidana berharap dapat dipindahkan ke Lapas Cirebon. Dan pihaknya pun yakin mereka tak ikut terlibat dalam kasus tersebut. Kendalanya Pak, selama dipindah ke sini apa sih? Khusus untuk kendalanya sulit gitu ya, jauh transportasi, komunikasi juga kita bolak-baliknya jauh. Nah itu apakah sudah akan diajukan gitu Pak permohonan untuk dipindah? Kalau dari pengacara sih kurang tahu juga mungkin ada yang sudah. Cuman kan kita mintanya anak-anak dipulangin dulu ke Cirebon. Tadi ya. ngobrol sama Karutan juga nggak Pak? Belum. Seperti diketahui sebelumnya, empat terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dipindahkan ke Lapas Kebonwaru dikarenakan untuk proses penyelidikan kasus Peggy Setiawan di Polda Jabar. Sehingga mereka belum dapat dikembalikan ke Lapas Cirebon meski Peggy Setiawan telah dibebaskan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.